Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Dapur Sihat kita lah. Saya Dr. Siti Syawaki dan saya Stana Rumiza dari unit kawalan penyakit terjangkit Pejabat Kesihatan Daerah Selangor. Jadi agaknya mesti tertanya-tanya kan menu kita apa hari ni. Ini adalah menu untuk makanan tengah hari lah. Jadi apa menu dia Sarnas? Oh, hari ni kita nak masak labu air sayur rebus. Okey, so bahan-bahan dia? Bahan-bahannya mudah sangat. Kita perlukan satu biji labu air. Okey, labu air ni kita potong-potong, cuci bersih. Lepas tu, kemudian tu kita perlukan sebiji bawang. Kita perlukan lada hitam yang dikisar. Kemudian tu kita perlukan dua ekor ikan selayang. Ataupun ikan sardin lah, ada orang panggil ikan sardin. Ini pucuk kemangi ulam. Kalau tak ada pucuk ni, boleh masuk pucuk daun yang kita selalu buat laksa tu, daun kesum ataupun daun selasih. Bolehlah. Mana-mana ikut sukalah. Okey. Garam dan gula secukup rasa. Okey. So, langkah yang pertama kita nak masak ni, kita perlu rebus punya labu dululah. So, masakan ni memang siap. Sebab kalau kita kira dia punya bahan-bahan ni ringkas saja. So, kita masukkan labu ni. Okay. Ini masakan ini kita boleh makan macam hujung minggu kan. Berkelah lah kalau orang kedah cakap berkelah. Berkelah dengan anak-anak makan dengan ikan rebus lah. Tak ada minyak kan? Memang tak ada minyak. Kita rebus sebab konsep kita ramai orang tak tahu nak masak sihat macam mana kan. Jadi air ni kita tengoklah banyak mana yang kita nak. Ikutlah kalau kita perlu suka kuah banyak, kita letak banyaklah kan. Okey dah, cukup dah tu. Berapa lama nak rebus tu? Nanti sampai dia perkawanan macam dia ni kuning sikit. Labu tu berubah warna. Sampai labu tu berubah warna. Jadi kita tunggu, sementara nak tunggu labu tu, kita memang boleh masak bawang serah. Bawang kita dah masak. Senang lah. Ini masakan sihat memang senang kan. Mana ada kata masakan sihat susah kan? Senang. Masakan sihat ni memang semua senang-senang. Cuma kita tak perlukan banyak macam minyak ke apa kan. Tapi janji benda ni sihat. Kita ada macam sayur, kita ada protein. Semua cukup lengkap. Okay? Jadi kita tunggu dululah sampai dia menegak. Okey, jom kita tengok dekat dalam dapur tu dah masak ya. Sedapnya bau. Okey, dia dah lekak tu kan. Lepas tu kita masukkan dua ekor ikan. Terus masuk ikan. Tapi kita dia ada tenggelam lagi ikan ni. Okey. Macam maksudnya rebus ikan juga lah. Rebus ikan ni, tapi nanti kita akan keluarkan ikan ni. Apa nanti tengok kan, saya tunjukkan. Okey. Saya pun tertanya-tanya berapa lama tu nak masak ikan pula? Dalam 20 minit bagi apa macam dia letang isi dia tu dengan tulang dia tu. Okey. Cukup dah ada protein dekat dalam sayur kan? Dia ada protein. So macam masakan ni dalam satu lah kan. Memang cepat pun kalau macam kalau kita balik kerja pun kan, kita boleh buat sekejap je. Kalau nak cepat lagi kan, macam contohnya macam malam tu, macam kita balik petang, kita dah potong-potong siap-siap untuk menu esok petang. Macam kita yang kena balik 8:05 kan. So kita dah buat siap-siap dalam peti air, letak dalam tupperware. Lepas tu kita macam masak je lah. Sebab benda ni tak susah. Saya rasa dia dah boleh angkat lagi ikan. Keluarkan balik? Memang kita keluarkan balik ikan yang macam ni. Okey, kita tunggu. Keluarkan. Okey. Lepas tu. Okey. Kalau macam kena buat apa pula? Kita kena keluar. Sementara tu kita seluar api dulu lah. Okey, kita seluar api dulu. Kita keluarkan. Ambil isi dia je. Cuma perlukan dia punya isi je. Okey. Okay.
Ambil isi sahaja. Sama ada dia ada dua teknik dah. Sama ada kita ambil isi ni, kita boleh masukkan terus ataupun kita boleh macam buat macam berbola. Oh. Kita ambil macam bentukkan dia lah. Bentukkan dia berbola kan, kan bentuk dia bulat. Kan, bentuk bulat. Macam isi ikan. Kita buat macam isi ikan, macam kita boleh macam fish cake gitu. Kita buat bulat. Tapi dekat sini tak kisahlah nak buat macam mana, tapi saya rasa untuk mudah ni kita masukkan lah. Dan contohnya kalau macam kita boleh buat bulat macam ni lah. Tapi bukanlah besar macam ni. Lagi besar lah pada tu. Okay. Ini contoh tu lah. Boleh ni. Lepas tu masukkan balik. Masukkan balik. Ikan. Okay. Masukkan tu. Lepas tu. Biarkan dia ni. Kemudian tu kita masukkan lada hitam. Lada hitam. Sebab tu kita tak masukkan cili. Tak, sebab kita dah masuk lada hitam. Okey. Kita masukkan gula memang kita masuk setengah sudu ni. Sebab okey. Dan juga garam. Okey. Okay, lepas tu kita boleh masukkan ulam daun kemangi. Okey. Okay, kita masukkan. Dah bau kan? Dia dah bau. Senang aja. Memang senang pun. Masakan sihat ni senang. Siapa cakap susah. Bau ulam tu dah naik lah. Dia akan bau daun daun kemangi ni. Daun kemangi ni bagus. Sihat kita makan. Jadi awet muda tak ke? So, masakan dah pun dah siap. Dah siap dah. Dah siap dah. So, you all boleh cuba. Cuba kat rumah. Jadi, kita memang, ni memang kita buat masakan sihat dan sedap. So, boleh cuba.